Nah, mohon maaf sekali lagi, ini demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Laporkan dari jalan raya di Dusun Gladak Perak. Kami himbau sekali lagi, kita sedang melaksanakan percepatan penyudetan untuk pembangunan jembatan gantung sementara. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon video ini diteruskan ke seluruh lapisan masyarakat. Kondisi jalan raya yang dibersihkan sekarang masih berasap. Kami sangat prihatin, banyaknya netizen, banyaknya masyarakat yang ingin berselfie melihat bencana ini. Minta tolong disebarkan, kami mohon dengan sangat untuk masyarakat, tolonglah hargai kita yang sedang bekerja, tolonglah hargai kita yang sedang berduka. Terima kasih sekali lagi, janganlah tempat kami dijadikan tempat wisata bencana. Mohon maaf sekali lagi, ini demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama.